وصلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا الله رحمتي dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang ha, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang senayaknya. Dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مسلمين dan muslimat, para netizen serta seluruh rakan-rakan di kalangan sahabat dan sahabiah yang bersama menyertai kuliah secara online pada pagi ini, mudah-mudahan diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya bercadang pada pagi ini bagi mengambil kesempatan yang ada untuk membicarakan secara ringkas berhubung dengan tajuk kejujuran dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kejujuran ini adalah merupakan suatu sifat yang bukan mudah untuk diada-adakan dan dipertuntunkan dalam kehidupan begitu sahaja. Justru kerana sukarnya untuk membina akan sifat kejujuran ini, maka Allah telah mengangkat dan telah meletakkan jujur ataupun benar dalam hidup ini sebagai salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sifat-sifat wajib bagi rasul itu ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, di mana daripada empat sifat yang berkenaan, siddiq, ya, yakni kejujuran dan kebenaran itu, benar itu, itu diletakkan oleh Allah mengatasi tiga sifat yang lain. Kerananya apabila kita menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk mengusahakan diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan. Sukar untuk membentuk bukanlah menjadi halangan.
Kerana tiap-tiap orang pasti diberi kekuatan oleh Allah mencintai dan kasih kepada kebaikan. Tidak ada manusia yang fitrahnya sukakan keburukan. Oleh karena sifat jujur ini adalah merupakan kebaikan, maka ia merupakan laluan dan jaluran bagi fitrah manusia. Oleh karena itu, sedikit saja diusahakan, dan dengan pertolongan daripada Allah, pasti kita dapat menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita. Apabila kita membicarakan soal kejujuran ini, kita mengingati kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah contoh daripada orang yang telah mati di kalangan kamu. Bagaimana keadaan seseorang itu mati? Itulah dia. Adakah dia mati sebagai pengkhianat? Apakah dia mati sebagai seorang yang jujur? Apakah dia mati sebagai seorang yang pemurah? Atas sifat apa di akhir hayatnya? Itulah dia yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hal mencari nilai kejujuran ini, kita boleh mengambil contoh daripada as-sabiqun al-awwalin, yakni gulungan-gulungan yang awal yang menganut Islam, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in wa ardhah. Mereka adalah cermin bagi umat yang telah digilap, yang telah dicanai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang tempoh 23 tahun tarbiyah yang dilakukan di bawah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu pagi yang berbahagia ini, saya ingin berkongsi beberapa riwayat secara ringkas, agar kiranya dengan izin Allah dapat membantu kita menjadi orang yang mencintai dan mengasihi akan sifat kejujuran dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, kalau kita membaca sejarah, pada tahun 13 Hijrah terjadi suatu peperangan yang dahsyat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitulah peperangan Yarmuk, yang boleh kita baca kisahnya yang panjang di dalam catatan sejarah. Bagaimana saat ketika mana tentera-tentera Islam dan tentera-tentera Parsi dan Romawi berhadapan dengan barisan saf tentera Islam, tiba-tiba seorang yang bernama Georgius, di mana Georgius ini merupakan ketua turus satu ketumbukan tentera Parsi Romawi pada masa itu, dia keluar menunggang kuda sampai ke garisan tengah, meninggalkan pasukannya sambil dia menjerit dan memanggil, siapakah di kalangan kamu yang bernama Khalid ibn al-Walid itu? Lalu para sahabat radhiyallahu an yang mendengar akan panggilan itu telah memberitahu kepada Khalid. Tanpa berlengah, Khalid dengan senjata yang lengkap pergi membawa kudanya menuju ke arah Georgius yang sedang menunggu di tengah medan. Disangka Khalid akan terjadi pertarungan satu lawan satu. Rupa-rupanya Georgius menyatakan beberapa soalan yang ingin dia kemukakan. Apakah benar kamu bernama Khalid ibn al-Walid? Khalid menyatakan, ya, sayalah Khalid.
Lalu Georgius menyatakan, apakah benar laporan yang aku terima menyatakan bahawasanya Nabimu telah menyebut, telah turun sebilah pedang daripada langit yang dinamakan sebagai pedang Allah, yakni Saifullah. Kemudian pedang itu diserahkan kepada kamu dan dimaklumkan bahawa barang siapa yang memiliki pedang yang berkenaan, maka nescaya dia tidak akan dapat dikalahkan dalam mana-mana medan peperangan. Apakah benar demikian, wahai Khalid? Khalid radhiyallahu anhu senyum sambil Khalid menyatakan, demi Allah, sesungguhnya berbohong itu suatu penghinaan, dan kami tidak dibenarkan oleh agama kami untuk berbohong. Lalu Khalid menyatakan, apa yang kamu dengar itu ialah ucapan yang diberikan oleh Rasul kami kepada aku, kerana Allah sentiasa menolongku, tidak pernah kalah di dalam mana-mana medan peperangan. Maka aku diberi julukan sebagai pedang Allah, yakni Saifullah. Tetapi tidak ada sebilah pedang sebagaimana yang kamu sangkakan, yang turun dari langit, diberikan oleh Allah kepadaku. Tidak ada. Ianya hanyalah gelaran sahaja. Menurut ulama, jawapan yang diberikan oleh Khalid itu menjadikan Georgius menggeletar. Hampir dia jatuh daripada kuda sambil dia menyatakan, sesungguhnya kamu orang-orang Islam adalah dari kalangan orang-orang yang jujur. Aku tergamam dengan apa yang kamu katakan. Aku telah yakin bahwa aku tidak akan dapat memenangi peperangan ini, kerana aku sedang berhadapan dengan ketua tentera dan pasukan tentera yang memiliki kejujuran di dalam hati mereka. Itulah jawapan daripada musuh. Dan memang kalau kita nak bahaskan bahawa Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu an boleh sahaja berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hirbu khida'a, sesungguhnya peperangan itu tipu daya. Kalaulah di saat di tengah medan perang hampir bertempur itu, Khalid mengiyakan saja, benar, memang ada pedang yang namanya pedang Allah turun dari langit, dan pedang itu sedang tersisip di pinggangku sekarang. Kamu jangan cuba melawan aku, akan habis aku amuk pasukan. Kalau Khalid cakap dan jawab macam tu pun tidak berdosa, karena memang di tempatnya, di tengah medan, sedang berhadapan dua pasukan, dia pula berhadapan dengan ketua turus tentera pada masa itu. Dia boleh saja bercakap atas strategi peperangan. Tetapi tidak, Khalid menyatakan perkara sebenar, dan itulah kejujuran yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yaftaril kadhibal ladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Suratul Nahl ayat 105, yang bermaksud, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ya, di mana Allah Ta'ala menyebut bahwasanya orang yang berdusta ini ialah orang yang tidak diambil nilai keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam satu peristiwa yang lain pula, berlaku ke atas Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia di mana bagi orang yang mengkaji sirah atau sejarah Islam, dia akan memahami bahwa Hajjaj adalah seorang yang sangat bengis. Ya, hatinya terlalu kejam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sejak daripada kecil Hajjaj telah dipelihara oleh neneknya, dan neneknya terlalu memanjakan dia, sehinggalah dikatakan suatu hari ketika Hajjaj sedang berjalan bersama neneknya, mereka tertemu dengan kumpulan orang-orang Arab yang sedang menyembelih kambing. Tiba-tiba Hajjaj dalam keadaan kecil jasadnya, seperti cucu yang kasih kepada neneknya, menyatakan, "Nenek, saya nakkan darah tu, nak rasa sikit." Nenek ni kerana terlampau kasih kepada Hajjaj, telah mengambil secedok tangan darah dan memberi minum kepada Hajjaj. Ini menurut satu riwayat, menyebabkan hati Hajjaj kabarnya menjadi sangat keras dan tangannya ringan sahaja untuk membunuh seorang ulama kalau dia nak bunuh. Bahkan ada riwayat yang menyebut dia telah membunuh lebih daripada 100 ribu orang ulama. Lalu ketika berjalan, dia bertemu dengan seorang badui. Lalu badui yang tidak mengenali ditanya oleh Hajjaj, "Bagaimana pandangan kamu terhadap Hajjaj Yusuf As-Saqafi?" Badui ini secara jujurnya menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya Hajjaj seorang yang zalim, kejam, jahat, dan tidak ada rahmat Allah dalam pemerintahan." Mendengarkan demikian, Hajjaj menjadi marah. Lalu Hajjaj menyatakan, "Demi Allah, adakah kamu tidak mengenali aku? Akulah Hajjaj Yusuf As-Saqafi." Lalu si badui menyatakan, "Demi Allah, jika sekiranya kamu Hajjaj, kamulah manusia yang paling celaka di langit dan di bumi." Ucapan ini benar-benar mengganggu emosi Hajjaj, menyebabkan Hajjaj marah, mengarahkan tenteranya menangkap dan memenjarakan badui yang berkenaan. Di zaman yang seperti itu, sekiranya berada di dalam pegangan ataupun penjara Hajjaj, natijahnya pasti akan dipancung dan dibunuh hidup-hidup. Itu sahaja, tidak ada kemaafan bagi dia. Lalu menantikan kepada hari dia akan dipancung, berdatanganlah keluarga si badui ini menemuinya di penjara, dan mereka menangis dan minta supaya badui ini berlakon buat-buat gila dalam penjara agar dibebaskan oleh Hajjaj. Lalu si badui ini dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menghinakan akalku yang telah dikurniakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, dan aku tidak akan membelokkan lidahku yang lurus yang diberikan oleh Allah kepadaku. Aku hanya berserah kepada Allah, tidak kepada makhluk. Aku meletakkan di hadapanku kerajaan Allah, bukan kerajaan Hajjaj Yusuf As-Saqafi." Itulah jawapannya, menyebabkan keluarganya berputus asa dan pulang. Lalu sampai dah hari untuk dipancung dan dibunuh si badui ini, diheretlah dia dalam keadaan dibelenggu. Didirikan di hadapan Hajjaj sebelum daripada dipancung, ditanya dia, "Bagaimana pandanganmu terhadapku?" Badui itu dengan tegas mengulangi
kamu seorang yang zalim, jahat, bengis, kejam, dan tidak ada rahmat Allah dalam pemerintahanmu. Jawaban ini rupa-rupanya menjadikan Hajjaj tergamam dan pucat. Dia terkagum sehingga Hajjaj mengeluarkan ucapan, "Demi Allah, bebaskan dia. Sesungguhnya aku melihat kejujuran ada pada lidah." Inilah dia sifat jujur yang kalau ada pada sesiapa pun pasti akan memberi kebaikan, memberi keuntungan di dunia dan di akhirat. Kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dia supaya senantiasa bersikap jujur, menjauhkan sifat khianat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-birr, wal birr yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa ma yazalu al-'abdu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Maksudnya, kamu harus berkata jujur, kerana sesungguhnya kejujuran itu mengarah kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan jalan ke syurga. Sesungguhnya seseorang itu sentiasa jujur dan menjaga kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kebohongan, kerana kebohongan itu mengarahkan kepada keburukan, dan sesungguhnya keburukan itu menunjukkan jalan ke neraka. Seorang hamba sentiasa berbohong dan menjaga kebohongan sehingga ditulislah dia di sisi Allah sebagai seorang yang pembohong. Ya, di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang jujur namanya dicatatkan di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Manakala orang-orang yang khianat, ya, yang berdusta dan dia sentiasa dalam keadaan itu, maka namanya juga akan tercatat sebagai seorang pendusta. Lihat Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu an, sahabat yang mulia Abu Quhafa, dia diberi gelaran As-Siddiq sehingga hari kiamat. Setiap kita menyebut Abu Bakar sahaja, maka akan kita sebut Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, kekal di sisi Allah, di sisi manusia sehingga hari kiamat. Lihat orang yang dilaknat seperti Musailamah yang mengaku menjadi Nabi. Bagaimana Musailamah diberi gelaran oleh Nabi SAW sebagai kadzib, yakni pendusta. Dia mengaku menjadi Nabi di hadapan Nabi sendiri. Ini pendustaan yang paling besar, sehingga digelarlah dia Musailamatul Kadzab, ya, Musailamah yang pembohong, yang pendusta. Demikian kalau sudah itu sifatnya, maka akan dikekalkan oleh Allah sehingga hari kiamat. Karena itu kita mahu supaya kita mengikhtiarkan diri menjadi orang-orang yang
jujur. Pertama, jujurlah dengan Allah. Jujurlah dengan Allah. Yang kedua, jujur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi-nabi. Yang ketiga, jujur terhadap diri kita sendiri. Di sana ada hablum minan nas, yakni hubungan di antara kita dengan sesama manusia. Maka jujur dan kejujuran itu mestilah menjadi jambatan yang mengikat hubung kait pergaulan kita bersama dengan manusia yang lain. Dan kejujuran itu juga menjadi tadi atas prinsipnya hablum minallah, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para sahabat, sahabiah, para netizen yang mengikuti kuliah pada pagi ini, cuba kita renungkan seketika ucapan yang pernah diungkapkan oleh seorang rakyat yang kerdil di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, di mana Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan cucu, bahkan cicit, ya, cicit kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar berjalan di suatu lorong, tiba-tiba dia ditahan oleh seorang rakyatnya. Lalu orang yang berkenaan menyatakan, "Wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apalah artinya kamu seorang sahaja ke syurga sedangkan seluruh rakyatmu terhumban ke dalam neraka? Lalu apalah artinya, wahai Umar bin Abdul Aziz, seluruh rakyatmu masuk ke dalam syurga sedangkan kamu seorang terhumban ke dalam neraka? Berlaku jujurlah wahai Umar, sesungguhnya kejujuran itu menjadi tunggak kepada kepimpinan dan pemerintahan." Itulah nasihat yang diberikan oleh seorang rakyat kepada seorang pemimpin politik. Sukar ya apabila memiliki kuasa untuk menzahirkan kejujuran ini, kecuali orang yang benar-benar berakidah di hadapan Allah dan memahami bahawasanya hidup ini hanyalah sementara sahaja, ia tidak ada nilaiannya melainkan di negeri akhirat. Teringat apa yang diungkapkan oleh seorang ulama, mengapa kita hidup di dunia ini dalam keadaan biasa-biasa sahaja, tidak ada kegairahan untuk menatang dan menghambat akan akhirat itu? Jawabnya ialah kerana kita terhijab dengan akhirat. Kita tidak nampak alam akhirat itu. Kalaulah kita boleh melihat akhirat dibuka hijab oleh Allah sebagaimana kita melihat dunia ini, nescaya tidak ada manusia yang mau lagi tinggal di muka bumi. Samalah kiasannya, kata ulama, seperti seorang yang berada di dalam perut ibu. Ya, masanya kita 9 bulan 10 hari di dalam perut ibu, kita rasa nikmat dan seronok dalam perut ibu tu. Ya, makanan tu masuk ikut saluran dia. Mengapa kita hidup di dunia ini? Air minuman semua Allah aturkan mengalir masuk. Sampai 9 bulan 10 hari kita keluar. Kalaulah ketika mana kita berada di dalam perut ibu yang berkenaan, seronok dalam perut ibu, tahu-tahu takdir Allah, Allah buka perut mak ni, kita ternampak dunia kat luar. Kita tengok di luar rupanya makanan macam-macam.
Ya nasi ambang ada, biryani ada, kalau air batu ni macam-macam jenis baru nampak. Berkawan punyalah ramai sahabat-sahabat. Dunia ni rupanya ya Allah luas. Kita dah sangka perut emak ni lah yang paling luasnya. Tengok lagi nampak laut, pohon niu merambai-rambai macam-macam. Kalau ternampak saat itu, agak-agak nak duduk lagi dah dalam perut emak. Ya? Tentulah kita akan usaha untuk keluar. Terasa kecil tak ada apa dengan gelap perut emak tu, kerana dah ternampak dunia. Tapi Allah hijab, menyebabkan kita tenang, rasa seronok 9 bulan sehinggalah dilahirkan. Nah, begitulah sekarang ini. Oleh kerana Allah tu hijab kita dengan akhirat, kita tak nampak bidadari, kita tidak nampak apa yang namanya alam akhirat itu, keindahan syurga. Jangan keindahan baunya pun kita tak dapat. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum di medan Uhud, sekadar contoh, ada di antara sahabat menyatakan, demi Allah, sesungguhnya saya telah tercium bau syurga di sebalik bukit Uhud. Bayangkan, dia dapat bau itu macam mana dia berjuang. Sehingga Hanzalah radhiyallahu an tidak tinggal kecuali ibu jari kaki yang di sebelah kanan saja. Yang lain seluruh jasadnya hancur. Sehancur-hancurnya. Kenapa? Mereka dah nampak akhirat. Mereka tercium, bau tercium bau saja itu pun sudah merangsang mereka menjadi orang yang jujur berjuang di hadapan Allah Qadirul Jalil. Ingat, ya, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya ujian saja. Habis apa sangat nikmat pun tidak akan demi Allah menyamai dengan nikmat di akhirat. Di syurga kalau nak minum arak pun boleh, halal semua. Halal di syurga. Bukan main botol tong drum dah. Sungai arak terus. Pakai sungai. Terjun je buka mulut telan dah. Kahwin, setiap seorang 70 bidadari tak ada akad nikah. Di dunia kadang nunggu kadi lambat, jalan jam macam-macam. Kadi terlupa lah, apa lah. Akhirat masuk aja 70 dah ada. Bayangkan. Nah, jadi ini nikmat-nikmat yang menyebabkan manusia kalau boleh memahami, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Sebab itu disebut, ya, ini sebagai penutup saya nyatakan, disebut bahwasanya kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang-orang murahan. Nah, ini disebut oleh pujangga. Kejujuran sesuatu yang sangat mahal. Jangan kamu cari dan ambil daripada orang-orang murahan. Ia tidak semudah-mudah gitu. Dia nak mengaku jujur aja tak boleh. Ia sifat yang mesti dizahirkan. Disebut juga oleh seorang ahli falsafah, jangan pernah takut untuk mengangkat suara kamu untuk kejujuran, kebenaran dan belas kasihan terhadap ketidakadilan, kebohongan dan keserakahan. Jika orang di seluruh dunia melakukan itu, ianya akan mengubah dunia. Ya, kejujuran inilah yang telah merubah dunia. Bermula daripada merubah para sahabat radhiyallahu anhum daripada orang-orang yang dianggap tidak ada nilai pada pandangan Parsi dan Rom. Akhirnya di zaman Umar, mereka bangun dan menakluk seluruh dunia. Senjata mereka selain daripada iman, Al-Quran, beramal, di antaranya ialah akhlak kejujuran yang ada pada diri mereka. Ada disebutkan
Ya, saya cerita sedikit sebagai sebelum kita menutup. Ada diceritakan bahawasanya pada masa berlaku peperangan, ia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaid bin Nu'man. Jadi ini dikenali sebagai Abu Ubaid. Jadi Rostam telah memilih dia seorang ketua turus angkatan tentera ya, bernama Jaban, ini nama orang Parsi. Abu Ubaid memimpin pasukan tentera Islam. Rostam ni memang terkenal lah. Dia pilih ketua tentera dia namanya Jaban. Lalu berlaku pertempuran yang sengit. Panjanglah kisah peperangan Al-Namariq. Itu ada panjang cerita. Ringkasnya, tentera-tentera Parsi dapat dikalahkan. Maka Jaban ini tertawan, ketua turus tentera yang tertinggi. Tapi dia ni berstrategi takut ditangkap. Dia tutup jasad dia, dia tutup kepala dan muka dia. Kemudian dia menyamar, dia kata dia orang tua. Dia cakap kepada dua orang tentera yang memegang dia untuk dibawa di hadapan Abu Ubaidah pada masa itu. Abu Ubaid, Abu Ubaid. Lalu bila dipegang, dia buat menggeletar tubuh, dia kata saya ni orang tua. Saya dipaksa oleh Rostam untuk masuk peperang. Kalau saya tak ikut, saya akan mati dibunuh. Janganlah tangkap saya. Saya berjanji kalau kamu bersetuju lepaskan saya, saya hadiahkan setiap orang di kalangan kamu, kamu berdua ni, seorang, saya bagi dua orang hamba. Ambillah, tapi lepaskan saya. Saya ni tua dah, kata dia. Lalu bersetujulah dua orang tentera ini. Lalu dia pun kerah. Dia sebagai panglima, dia kerah dua hamba pergi kat seorang ni, dua lagi pergi dekat seorang sahabat yang lain. Dia makanya ketika mana dia dah dapat tu, dibebaskanlah. Dia pun menyusup pelan-pelan, dia larikan diri. Diceritakan ketika dia sedang melarikan diri, beberapa orang tentera Islam terperasan bahawasanya yang melarikan diri itu adalah Jaban, ketua turus tentera Parsi. Lalu mereka mengejar selaju-lajunya, mengepung dan dapat menangkapnya. Kemudian diheret dia di hadapan Abu Ubaid, dan tentera Islam mau memenggal kepala. Tiba-tiba Abu Ubaid menyatakan, demi Allah, jangan kamu bunuh dia, kerana antara kita dengan dia ada perjanjian. Dia di mana? Dia berjanji dengan dua tentera sahabat kamu ni akan memberikan empat orang hamba, dua seorang, dan dia telah bagi. Dan perjanjiannya, dua orang ini akan membebaskan dia. Maka mestilah dia dibebaskan, jangan dia dibunuh. Aku memerintahkan kamu bebas dan lepaskan dia sekarang. Tergamam ketua turus angkatan tentera Parsi ini. Tapi dia terus melarikan diri. Dan bila sampai bertemu dengan Rostam di istana, dia menceritakan peristiwa kejujuran ketua angkatan tentera Islam Abu Ubaid. Rostam terus menjawab, sesungguhnya inilah pasukan yang akan menewas dan mengalahkan kita sedikit masa lagi, kerana mereka memiliki senjata kejujuran. Ini beberapa kisah ya, yang dipaparkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kali itu jujur ini merupakan sifat yang mulia. Berusahalah menjadi orang-orang yang jujur, kerana itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Surah At-Taubah
ayat 119 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Inilah perintah Allah yang kita dengarkan pada pagi ini. Inilah beberapa episod yang kita kemukakan riwayatnya pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah biiznillah menjadi rahmat kebaikan bagi kita semua. Dan pertama-tama saya merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak Muslim Care yang telah memberikan laluan pada pagi ini untuk dapat saya bersama-sama dengan hadirin sekalian. Dan saya memohon sungguh-sungguh supaya para hadirin, para netizen semua dapat memberikan sumbangan sebanyak mungkin yang melalui nombor akaun yang tertera pada skrin masing-masing. Ya, kalau Muslim Care, nama itu sudah dipahami, merupakan satu badan NGO yang membantu orang-orang Islam dan bukan Islam dalam kerja-kerja kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Ya, bantulah adik-adik kita yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tidak mampu kita laksanakan. Salurkanlah dana, salurkanlah sumbangan. Mudah-mudahan kita bersama besok di syurga atas kebaikan yang telah kita lakukan. Sekali lagi saya rakamkan ribuan terima kasih pada pihak Muslim Care. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal-khatimi lima sabaqa wal-nasi al-haqqa bil-haqqi wal-haqqa